Saya Nina Kurniawati, saya sebagai kolaborator Forum Sunda Ngahiji, di mana kolaborator Sunda Ngahiji itu ada dua, kolaboratornya yaitu Nina Kurniawati dan Prof. Kerry Lestari. Dan di sini saya sebagai ketua Sawala Mapak Sunda Kaharutna. Alhamdulillah, dinten ieu ulang tahun oge Jawa Barat. Margi ditetapkan ke Presiden Soekarno 18 Agustus 1945. Urang Sunda tiasa ngempel di Sabang sampai Merauke. Margi aya utusan di Sumut sareng Sumbar kanggo ngayakeun Sawala Mapak Sunda kaharepna. Prof. Ganjar alhamdulillah maparing tempat musakieu agregna di Graha Sanusi Universitas Pajajaran. Atuh nuhun ieu tebi-tebi Akang Rahmat, maaf kelayaan Tatar Sunda itu terus dikulingan ku Akang Rahmat. Ya sampurasun nepakeun simkuring pun rahmat leuweung. Kagetan simkuring patali sareng lingkungan, basic leuweung kitanya. Kondisi leuweung di urang, di Jawa Barat khususna, ieu kada jenten salasa wios anu kada di emut kurang sareana. Margi kahirupan urang Jawa Barat khususna ieu di didukung ku kondisi leuweung. Kajantan ieu kajantan peratosan, mudah-mudahan dina gempungan Sawala ieu masalah lingkungan ieu kajantan isu strategis anu dibahas, kitu sidik rekomendasi ka pemerintah supados ieu kajantan peratosan sadayana. Disimpuring sakitu pinten cagram pes. Nuhun atunun Kang. Dinten ieu oge enjing-enjing pisan tos hadir Kang Kilajek, Kang Ruli Alfiandi, Ketua Harian Angkatan Muda Siliwangi. Ya tantos hadir bade ngarojong acara ieu. Margi ieu merupakan agenda toslami urang hoyong ngempel dengan stakeholder nu rempeg gitu nya oh, rasa Kang pada aya pesen Kang Sawala ieu. Ya simkuring ngaraos bingah reueus ningali ayeuna tokoh-tokoh Sunda urang-urang Sunda ngahiji beruh cita-cita. Mudah-mudahan cita-cita ieu teh singa wujud sing enggal janten kanyataan supaya urang Sunda gaduh beungkeutan anu hiji bikin urang mawa pancen ngahiyeuk dayeuh olah nagara ngasuh ratu ngayak menak. Mugia sukses lah. 1, 2, 3 silakan. Silakan. Silakan, suara keras. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ratu Raja Oki Yusuf Yudanagara dari Dewan Adat Kerajaan Tarumanagara hadir di acara Sawala Budaya Sunda Mapag kanggo kaharepna. Ya, acara ini bagus dibuat oleh Universitas Pajajaran untuk kedepannya supaya kita tahu apa keinginan masyarakat Sunda pada umumnya dan juga apa keinginan dari